Yamaha menggelar kegiatan Vazio Youth Project yang diikuti ratusan siswa SMA Negeri 1 Jonggat, Lombok Tengah pada selasa 21 November 2023. Berbagai kegiatan diselenggarakan mulai dari penampilan ekstrakurikuler, service murah, safety riding, test ride, hingga pameran motor Vazio dan Filano. Kegiatan Vazio Youth Project ini menjadi ajang bagi siswa-siswi menunjukkan bakat dan kemampuan mereka. Mulai dari lomba cerdas cermat Yamaha, Seni bela diri, tari tarian, grup band, hingga penampilan ultras. Mereka menampilkan kemampuan terbaik agar bisa mewakili SMA Negeri 1 Jonggat di semifinal pada 26 November nanti. Public Relation Promosi Yamaha Miladia menjelaskan kegiatan Yamaha Youth Project sangat seru, banyak penampilan ekstrakurikuler menarik dari para siswa SMA 1 Jonggat. Mila mengungkapkan kegiatan Youth Project ini sebagai wadah siswa SMA Negeri 1 Jonggat menampilkan bakat yang mereka punya agar mereka bisa lebih percaya diri. Sementara itu, kepala sekolah SMA Negeri 1 Jonggat, Mazhab mengatakan, setiap ada kegiatan FYP antusiasme siswa meningkat. Event Fasio project memberikan kesempatan berekspresi sesuai minat dan bakat siswa. Prinsipnya sekolah itu prestasi akademik dengan non akademik sama pentingnya. Mudah-mudahan dari kegiatan Yamaha Fazio Yot Project ini kita buka keran kebebasan berekspresi dan kita buka kesempatan melakukan kegiatan sehingga muncul prestasi dari akademik maupun non akademik. Dikatakannya kebebasan berekspresi untuk menunjukkan minat dan bakat dilakukan melalui ekstrakurikuler di sekolah. Lebih lanjut ia mengungkapkan peran ibu dan bapak guru di sekolah selama pembinaan di SMA satu jonggat. mengungkapkan kegiatan Faziyod Project sangat bagus sehingga harus dilanjutkan. Menurutnya keberlanjutan penting sebab melalui kegiatan seperti itu bakat para siswa akan terasah pada akhirnya prestasi sekolah terangkat. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.